Masyarakat ingin bekerja di luar negeri, khususnya Jepang, harus lebih waspada dan berhati-hati karena semakin banyaknya kasus penipuan terjadi di Bali. Untuk itu, agar tidak terjadi kasus penipuan, masyarakat diharapkan melakukan cross-check langsung ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali terhadap legalitas agen keberangkatan. Richard Susilo mengatakan dirinya banyak menerima keluhan masyarakat penipuan pemberangkatan bekerja di Jepang. Calon pekerja menyetor hingga puluhan juta rupiah tanpa ada kabar yang jelas dan pasti kapan berangkat bekerja di negeri Sakura. Sejak pandemi kasus COVID-19, jumlah kasus penipuan yang diterimanya semakin banyak. Banyak penipuan dilakukan oleh agen keberangkatan dan oknum tertentu yang menawarkan berangkat kerja cepat dengan iming-iming gaji besar. Mirisnya, tindakan kejahatan tersebut dilakukan orang Jepang itu sendiri yang datang ke Indonesia. Richard Susilo menambahkan agar tidak terulang kasus penipuan tersebut, Richard mengajak masyarakat yang menerima tawaran bekerja di Jepang lebih waspada dan hati-hati. Kedepan masyarakat diharapkan jangan pernah menyetorkan uang terlebih dahulu sebelum mendapatkan sertifikat COE, Certificate of Eligibility. Selanjutnya, calon pekerja harus melihat kontrak kerja dari perusahaan Jepang dan serta mengkonfirmasikan langsung benar atau tidaknya perusahaan mencari tenaga kerja. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya kan ini menyangkut uang supaya tidak ditipu. Jangan pernah memberikan uang kepada siapapun kalau dia belum menerima CEO. Ya. CEO itu certificate COE, certificate of eligibility, ya, certificate of eligibility, CEO. Satu. Yang kedua, tolong lihat kontrak dari perusahaan Jepang yang memang ingin merekrut orang tersebut. Minta yang aslinya, fotokopi tidak apa-apa. Setelah itu, next step adalah mengkonfirmasi ke perusahaan Jepang tersebut, benar apa enggak. Misalnya perusahaan ABC, benar enggak perusahaan ABC itu mencari tenaga kerja dari Indonesia? Karena di Indonesia itu banyak yang memalsukan. Jadi pakai kop Jepang dan sebagainya, dan orang Indonesia tidak mengerti bahasa Jepangnya juga, disangkanya ini surat mencari tenaga kerja di Indonesia dan sebagainya. Selain itu, Richard Susilo menyampaikan untuk lebih memastikan perusahaan tersebut merupakan agen resmi pemberangkatan tenaga kerja, pengecekan langsung perlu dilakukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. Hal ini bertujuan mendapatkan informasi yang pasti dan valid sehingga masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman kerja ketika bekerja di negeri Sakura. Artaya, Bali TV.